Ya, salam kembali Samurai-Samurai Indonesia kepada LGS Season 3. Season 3 atau 4 ya? 3, Season 3 benar, Week 1. Dan sekarang kita akan melihat permainan antara tim Terserah dan juga tim Virtus Omega ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas juga event live streaming kita ya. Kali ini kita ada 3 acara baru, yaitu Code Mystery, Quiz LGS, dan juga Cara Gonton LGS. Iya. Jadi buat para summoners di rumah, jangan lupa kita juga ada Code Mystery yang akan kami siarkan di bawah ntar lagi ya. Jadi bisa aja pas team fight, bisa pas game, bisa pas pick and bans. Buat para summoners di rumah, jangan sampai ketinggalan gitu kesempatan untuk dapat skin ataupun IP dan EXP boost. Iya, dan juga jangan lupa cara gue nonton, cara gue ya, sorry ya. Cara gue nonton LGS ya. Dimana kalau misalnya kalian foto, kalau misalnya selfie, cara kalian itu nonton LGS di rumah masing-masing ya. Mungkin dengan keluarga, dengan teman-teman, atau sendirian, atau di luar gitu, dimana terserah, pokoknya yang paling kreatif itu akan mendapat mousepad Steel Series dan juga 100 RP ya. Ya mungkin lu pada kalau di rumah mungkin punya cara sendiri ya. Kalau gue punya cara sendiri buat nonton di LGS, gue langsung nonton di Garena studionya. Iya. Dan akan kayak kita langsung, oh iya itu. Yoi itu. Ini cara kita ya nonton LGS sendiri ya. Betul. Ya, apakah jadi kalian bisa lebih kreatif daripada kita ya? Mudah-mudahan Anda bisa lebih kreatif daripada ya kita yang di sini ya. Betul, karena kalau misalnya tidak, kita yang dapat RP-nya. Betul, kita dapat RP, kita dapat mousepad. Masa kalian nggak mau ketinggalan, masa kalian mau kalah sama kita? Iya, dan juga kita akan langsung masuk kepada permainan tim Terserah dan juga Virtus Omega. Kita akan bahas tim Terserah itu mempunyai roster change ya. Betul, yang dimana mereka menggantikan AD carry mereka ya. Dan juga kita bisa melihat Virtus Omega yang kembali dengan season baru LGS ini ya. Dan mereka roster dari dulu tidak pernah ganti, jarang sekali ganti ya. Dan itu bisa bilang tidak pernah ganti ya. Betul, mereka di mana season 1 sempat mengganti 2 orang ya pada saat itu. Tapi dari season 2 menjelang ke season 3 mereka tidak mengganti satupun, meskipun mereka di playoff sempat menggunakan AD carry baru. Iya betul sekali. Dan kita akan melihat akankah kita langsung masuk ke dalam pick and ban ya. Iya, dan saya baru saja mendapat thumbs up dari produser-produser kami dari sebelah kiri kita ya. Kita akan melihat tim Virtus Omega yang pada season terakhir itu juara 7 ya. Betul, LGS. Mereka bisa katakan worst season mereka pada saat itu. Iya, dan mungkin pada saat itu seasonnya akan memiliki sedikit efek kepada mental mereka ya. Dan mereka akan harus latihan dan juga fokus jauh lebih banyak pada season ini daripada season terakhir ya. Betul. Karena siapa sih yang mau menjadi tim juara 7 ya. Dan juga kita bisa melihat tim Terserah itu pada season terakhir itu kalau tidak salah juara 3 atau 4 ya. Mereka juara 3 pada saat itu mengalahkan yeah. Revenge di third placing. Ya, kita bisa melihat mereka ada penggantian top laner dan juga AD carry. Top laner dan juga AD carry ya. Oh, dan terlihat langsung aja ada ini apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi sekali ya momennya. Kita tadi bisa melihat ya tim Terserah sudah tidak ada Samhain ya. Tim Terserah memang tidak ada Samhain, itu Revenge. Oh, mungkin saya ada persalahan dalam note saya ya. Sebelumnya tim Terserah memiliki di top lane itu adalah Dashback Flash, lalu digantikan oleh Lee Chong. Iya. Sekarang mereka memiliki Mr. Park Korea atau sekarang TSR Park. Dan saat kita sedang menunggu technical difficulty ya, kita bisa bahas ya. Tadi sebetulnya saya sudah dapat mengintip sedikit Banza ya. Salah satu Banza adalah Jinx ya. Jinx itu terdapat salah satu AD carry favorite saya ya. Betul, Jinx merupakan AD carry yang late game-nya sangat kuat ya, di mana dia setiap kali mendapat kill mendapat get excited. Iya. Jadi sayang sekali Jinx akan diban karena saya ingin tadi melihat Jinx akan dimainkan ya. Dan juga di bawah sekarang di bawah kami sekarang ada terjadi hadiah lonceng Bard dan kalian mendingan cepat-cepat langsung copy kode yang kode yang terada di screen kalian dan masuk kepada client dan redeem kode itu ya. Bisa mendapat mystery skin ataupun hadiah-hadiah yang lain ya. Untuk yang ini kita memberikan Vancouver Amumu. Oh iya, ini Vancouver kita akan mendapat skin Amumu yang rare sekali ya, Vancouver Amumu. Betul, itu skin yang dikeluarkan untuk Olimpiade pada saat itu, Winter Olympics. Iya. Dan tentu saja kita akan langsung masuk pada pick and bans ya. Hoki sekali karena tadi kita hanya basa-basi. Dan melihat ada bans Jinx dan LeBlanc dan juga pun Xerath yang seperti saya jelaskan tadi, Jinx itu adalah salah satu dari dua
AD carry favorit saya, yaitu Jinx dan juga Draven. Mereka berdua itu mempunyai burst damage yang sangat besar ya, apalagi Jinx itu mempunyai attack speed steroid yang sangat besar ya. Dan juga terserah akan ban sisternya Jinx ya, yaitu Vi. Vi itu sebetulnya kuat sekali ya menjadi jungler karena dia memiliki abilities yang gampang sekali untuk initiate team fight ya, dan juga base damage dia itu besar sekali. Dan juga kita bisa melihat ban kepada LeBlanc ya. LeBlanc seperti yang kita tahu adalah mid laner yang sangat populer dan sangat kuat ya, dan sebetulnya lumayan wajar ya semua mid laner itu harus bisa memakai LeBlanc karena LeBlanc itu sangat versatile ya. Dan pada sisi Virtus Omega kita bisa melihat ban Jarrah, Hecarim dan Victor ya. Kita bisa melihat ban kedua mid laner dan juga satu top laner ya, seperti sekarang kan Hecarim lebih sering dipakai pada top lane daripada dipakai di jungle ya. Betul, kita melihat lagi-lagi ban dari Victor, di mana game sebelumnya justru Apple menggunakan Victor bisa katakan banyak sekali kelemahannya, di mana dia di cap dan sangat di shutdown oleh tim lawannya. Iya, sebenarnya Victor mungkin sering dipakai ya, tetapi saya jarang kali melihat Victor dipakai secara efektif karena Victor itu harus mempunyai komunikasi yang bagus sekali dengan junglernya ya. Karena kalau misalnya junglernya tidak pada semua saat datang kepada mid lane-nya, Victor akan kesusahan jika Victor digank ya. Dan saja kita akan melihat TSR Park akan memilih Sejuani ya. Mungkin dia akan trade langsung kepada Kubrick, dan Kubrick sangat terkenal menggunakan oleh Sejuaninya ya, karena pada saat final dia dapat memakai Sejuani hampir setiap game ya. Betul, dan Sejuani sendiri merupakan primary pick sekarang, priority pick, di mana dia di-buff karena ada Cinderhulk. Iya. Sehingga sekarang bisa dikatakan tuh insta ban atau insta pick. Iya. Di mana justru Virtus Omega sekarang pick Lulu yang merupakan flex pick. Bisa di top, bisa di mid, bisa juga di support. Iya, dan juga bisa juga AD carry sih, tapi itu mungkin rada nge-troll ya. Tapi kita bisa melihat jelas-jelas kita ada pemilihan Canon ya. Jadi ini mungkin saja bisa Canon mid atau Canon top. Jadi itu sebenarnya tim terserah itu tidak tahu ini kedua champion yang udah dipilih oleh tim Virtus Omega apakah ini akan lulus support, akankah ini bisa juga Canon AD carry, Canon mid, Canon top, semuanya bisa. Dan juga kita bisa melihat kombinasi yang bagus, kombinasi dan sinergi yang bagus sekali dari tim terserah ya, yaitu Thresh dan juga Graves ya. Mereka itu berdua memiliki initiate potential dalam lane sendirinya ya. Mereka memiliki initiate dan juga damage yang besar sekali ya. Betul sekali, dengan burst seorang Graves dan juga Thresh, di mana dia bisa menahan musuh yang nggak bisa gerak, itu memudahkan Graves untuk melakukan bursting. Iya, dan juga kita bisa melihat Murasama tadi sempat hover ke Sadin ya. Ke Sadin sebetulnya setelah di-buff itu tidak terlalu kuat ya, tetapi sebetulnya jika dipakai di dalam tangan orang yang berkualitas ya, berarti bukan saya. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat Kasadin dipilih, dia akan sangat mahir karena sedang dipakai oleh pro player ya. Betul, tapi terlihatnya Murasama akan hover support Alistar. Alistar ya, atau mungkin juga jungle ya, kita juga masih belum tahu. Dan kita bisa melihat Ascalon sedang hover Kog'Maw yang pada game terakhir itu sangat bagus sekali dipakai oleh Pencil Box ya. Betul, tadi saya sempat mengira Virtus Omega akan menggunakan Juggernaut, di mana mereka menggunakan Janna dan juga Lulu untuk menjaga Kog'Maw. Tapi yeah, justru mereka menggunakan seorang Alistar yang sebenarnya secara teori juga sama, bisa knock away orang, tapi mungkin tidak seefektif seorang Janna. Iya, yeah, dan pada tim Virtus Omega kita masih belum jelas ini siapa yang akan support, siapa yang akan mid, siapa yang akan top. Karena pada saat ini semua champion yang dipilih oleh ketiga anggota pertama Virtus Omega itu bisa mid, bisa top, bisa bot, dan juga bisa jungle. Karena Alistar jungle itu sebetulnya tidak terlalu jelek juga ya. Dan pada tim terserah kita bisa melihat Diana dan Rumble langsung saja di lock-in ya. Betul, mereka memiliki triple AP bisa katakan ya. Sejuani, Rumble dan juga ini mungkin. Ya, tergantung siapa yang akan dipilih oleh TSR Amasaruli, yaitu pemain yang baru ya. Betul, pemain yang berwarga negara Singapura. Bermain di tim terserah. Ya, akankah dia akan memilih Annie ya. Annie, seperti yang betul. Kita tahu Annie setelah iya langsung saja di lock-in. Kita bisa melihat Annie ya setelah di-buff itu nyebelin sekali ya. Betul, dia memiliki damage yang sangat besar meskipun tidak dibantu dengan DFG seperti dulu. Dan sekarang kita akan melihat tim Virtus Omega akan memiliki champion yang terakhir ya. Wow. Dan terlihatnya akan hover Mazahar ya. Mazahar. Dan lagi ya, pada saat ini masih tidak jelas ya siapa yang akan ke lane mana pada tim Virtus Omega yang jelas-jelas. Jika mereka pick Mazahar tentu akan menjadi sangat open ya, tapi Nunu kemungkinan besar dia akan jungle.
Jadi bisa saja kita bisa melihat Nunu, kalau misalnya mereka lock-in Nunu ya, kita bisa melihat Nunu jungle, Alistar support, dan mid lane bisa diganti dengan Lulu dan juga Cannon ya. Tapi ya dari saya lihat dari Murasama ya, dia lebih suka menggunakan Cannon di mid dibandingkan Balmo menggunakan Cannon di top. Jadi kemungkinan besar menurut saya sendiri yaitu Cannon akan digunakan di mid lane dibandingkan dengan Balmo menggunakannya. Ya, dan langsung saja di lock-in ya Nunu. Sebenarnya ini kedua tim menurut saya jauh lebih kuat, itu terserah ya. Dan mungkin dengan champion-champion yang dipakai oleh Virtus Omega itu mempunyai risknya besar sekali ya, karena saya tidak bisa terlihat mereka tim fight yang bagus sekali ya. Kalau misalnya kita compare dengan tim terserah, kita bisa melihat ultimate ability semuanya itu akan guna sekali dalam tim fight ya. Kita bisa melihat equalizer, kita bisa melihat glacial present, kita bisa melihat summon tabers, kita bisa melihat box dari Thresh, dan juga ya yang kanan-kanan itulah ya dari Grace. Kita bisa melihat mereka semua ultimate-nya itu memiliki damage dan juga memiliki CC yang besar sekali ya. Tapi dilihat di Virtus Omega, saya melihat mereka lebih fokus untuk menjaga Kog'Maw. Dengan mereka memiliki Nunu yang memiliki Blood Boil untuk untuk steroid seorang Kog'Maw. Dan juga mereka memiliki Cannon yang bisa engage dengan mudah. Mereka memiliki ulti dari seorang Lulu dan juga Alistar yang akan menjaga jarak antara Kog'Maw dan juga musuhnya. Ya, dan mungkin ini ya tetap saja ya, kita bisa melihat ini Virtus Omega memiliki tim yang risky sekali ya. Kalau misalnya mereka terdapat dalam team fight, mungkin Virtus Omega ada dalam suatu weakness ya, dimana kan mereka akan susah banget melawan ultimate ability-nya ya. Kalau misalnya kita melihat ultimate ability Rumble yaitu Equalizer dan juga Glacial Prison oleh Sejuani dan juga Summon Tibers oleh Annie. Semuanya yang bisa initiate team fight dengan secara gampang ya. Tapi kita melihat juga untuk Virtus Omega ada sebuah keunggulan. Jika Kog'Maw berhasil untuk mendapatkan banyak kill di awal ya, tentu dia akan menjadi AD carry yang dapat dengan mudah meng-carry teamnya, ditambah juga dengan support dari 3 orang. Iya. Mungkin mereka sedang latihan, mereka sudah berlatihan champion-champion tersebut ini ya. Jadi mungkin mereka sudah tahu, oh iya, mereka pasti ini shotcaster-shotcaster memikir bahwa kita team fight akan jelek, tetapi kita akan melakukan sesuatu yang unexpected deh. Kita tidak tahu sebetulnya. Betul, tapi untuk tim terserah memang benar, mereka memiliki ult chain yang sangat baik ya. Mereka memiliki Annie dan juga Sejuani dan juga Rumble yang bisa melakukan equalizer di atas semua ulti mereka itu. Jadi iya, untuk tim terserah mereka memiliki lebih apa ya, balance team comp dibanding dengan Virtus Omega yang memiliki berat sebelah ya, di mana mereka sangat berat di Kog'Maw-nya dan sangat memfokuskan Kog'Maw-nya. Jika Kog'Maw gagal, tentu comp mereka akan gagal. Iya, dan juga saya ingin komen bahwa tim terserah itu mempunyai team comp yang safe banget ya. Ini mungkin team comp yang di copy paste dari misalnya game yang lain ya, karena ini semua champion yang dipakai itu yang top umum tier semua ya. Iya. Jadi mungkin mereka ya seperti saya ulang-ulang berulang kali itu, mereka jauh lebih safe ya dalam picks-nya ya. Betul, tapi mungkin bisa katakan biasanya Annie jarang limit kan kalau di copy paste ya. Ini mungkin ini ya sebuah adaptasi untuk tim terserah di mana Binx memang sangat menggemari menggunakan Annie. Iya, dan juga dalam permainan ini saya akan sangat curious ya. Saya ingin melihat Nunu dan Alistar mereka akan melakukan apa pada game ini ya. Betul, karena kita sudah melihat belakangannya. Jarang sekali Alistar digunakan sejak di nerf. Dan untuk seorang Nunu itu jarang digunakan karena dia tidak memiliki damage yang sangat signifikan selain ulti dia Sub-Zero. Iya, ataupun juga dia tidak memiliki initiate yang terlalu bagus ya. Betul. Sekarang kan kita bisa melihat jungler-jungler yang sekarang sedang ngetop ya. Kita bisa melihat Sejuani, kita bisa melihat Rengar, kita bisa melihat Kha'Zix dan juga Kha'Zix juga sih. Dan Vi, kita juga bisa melihat Vi, kita bisa melihat Jarvan. Semua champion-champion itu mempunyai satu hal yang samaan ya, yaitu mereka satu itu damage-nya besar dan juga mereka engage-nya bagus sekali ya. Betul. Kita bisa melihat Nunu tidak bisa engage. Nunu juga tidak bisa memiliki damage yang terlalu besar kecuali dia build-nya 100% EP. Dan juga pun kalau misalnya dia build 100% EP, itu akan tidak guna karena dia akan sangat squishy ya. Tapi apa yang Nunu bisa lakukan adalah control jungling, di mana dia bisa counter jungle dengan mudah tanpa harus meng-engage musuhnya. Tentu untuk melakukan ini Gungnir ya, dia membutuhkan timer yang sangat tepat untuk melakukan engage di mana blue buff akan spawn, kapan red buff akan spawn, kapan dia bisa steal dragon. Ya, tapi itu juga bisa melihat perbedaan kalau misalnya Sejuani itu di
Sejuani itu di counter jungle berat-beratan, sebetulnya itu tidak terlalu masalah ya, karena Sejuani itu tanpa item juga lebih kuat daripada Nunu yang itemnya udah penuh ya, karena Nunu itu tidak memiliki initiate yang sekuat Sejuani ya. Betul, dimana Sejuani memiliki juga Q dia ya, dimana dia melompat ke arah musuh dan juga ulti dia. Iya, tapi kita mungkin melihat sinergi dengan Nunu dan juga pun Kog'Maw ya, dimanakah Kog'Maw sudah sendirinya mempunyai attack speed steroid ya. Dan juga diberi steroid lagi. Ya, akan diberikan attack speed steroid lagi oleh Nunu. Jadi kita bisa mungkin melihat, mungkin mereka lebih rely team comp mereka dengan chance Kog'Maw akan fat sekali ya early game. Betul, dan juga mereka memiliki Lulu untuk menjaga Kog'Maw juga. Iya. Tapi jika Kog'Maw gagal, tentu menurut saya First Mega akan langsung kalah ya. Mereka tidak memiliki damage output yang besar. Lulu top itu bisa dikatakan bukan champion yang memiliki damage paling besar. Cannon juga sama. Dan juga saya tadi lupa, itu mereka memiliki mid lane-nya itu tidak ingat juga ya. Pasti tidak, pasti ingat. Tapi kita bisa melihat ya, any mid lane itu sebetulnya meskipun jarang dipakai itu kuat sekali ya, karena any itu memiliki sustain mana yang lumayan besar ya. Tapi pun dia juga kalau misalnya dia tidak diberi blue buff itu sebenarnya tidak apa-apa, karena kita bisa lihat kalau misalnya dia last hit minion memakai Q-nya itu kembali mananya. Ya kembali lagi mananya, apalagi kalau misalnya dia membeli Doran's Ring, mereka akan ya Rod of Ages ataupun juga bisa aja Tear of Goddess juga ya. Mana dia akan tidak habis-habis ya. Betul, tapi ini di mana? Annie memiliki short range skill abilities. Berbeda dengan auto attack-nya yang sangat panjang. Jadi mungkin untuk di mid dia akan bahaya menghadapi champion-champion yang memiliki long range poke seperti Ziggs, Serat dan juga mungkin Nidalee di mid seperti yang Crusher gunakan pada awal-awal. Ya, dan seperti terlihat kita akan langsung saja masuk ke dalam Summoner's Rift. Dan kita bisa melihat semua langsung keluar dari base ya, secepat-cepat mungkin. Mungkinkah kita akan melihat invade ya dari kedua tim? Kita bisa melihat 4 member dari tim Terserah sedang berbaris ya. Mungkin Terserah akan lebih diunggulkan ya untuk melakukan invade. Karena First Omega bisa katakan mereka lebih bergantung pada team fight di level 6 ke atas dibandingkan mereka melakukan team fight di early game seperti ini. Iya, dan kita melihat Balmung sendiri di top lane. Dan juga ada semua anggota tim Terserah itu sudah ada siap ya. Jika mereka ingin invade, sebetulnya mereka bisa sekali ya pada saat ini. Kita juga bisa melihat tim Virtus Omega itu, tim Terserah akan langsung mobilize ke dalam. Hark akan memakai kedua skill shotnya ya. Dan hook yang bagus sekali oleh Andre. Dan langsung saja first blood ya. Tadi Balmung aja tidak sadar bahwa mereka akan datang. Mungkin Balmung sebaiknya langsung nge-flash ya melewati tembok tersebut. Iya, tapi dia mati. Ya, tetapi flash di tembok itu mungkin juga rada susah ya. Jadi misalnya mungkin mentalitinya itu mending dia mati tetapi tidak membuang flash ya. Karena kalau misalnya dia flash, gagal. Bisa juga tim Terserah itu juga ikut flash juga. Dan tetap saja mendapat first blood dan dia juga akan kehilangan flashnya. Dan saja kita akan melihat Misaltin, Gungnir dan juga pun Ascalon akan melakukan counter invade ya. Betul, di mana mereka tadi tim Terserah melakukan invade ke arah red buff tim First Omega. Sekarang First Omega langsung mengarah ke red buff tim Terserah. Iya, tim Terserah justru mundur dan menjaga buff sendiri. Ya, dan sekarang kita akan melihat Briggs akankah dia caught? Tim First Omega yang tadi ya. Oh, mereka tahu bahwa Briggs akan mengambil caught-nya ya. Jadi mereka langsung saja mengambil red brandle back-nya ya. Jadi Briggs saat dia akan kembali kepada red buff-nya dia akan bingung sekali karena tadi ya dia tidak lihat ya ada tim itu ya. Dan di mid lane kita melihat langsung saya bilang kamera ada Briggs. Hah? Red buff gua mana? Udah hilang ya, tahunya udah hilang. Terus saja kita akan melihat ada di bot lane ada Ascalon health-nya. Kenapa bisa sampai segitu ya? Mungkin langsung di buckshot oleh Graves. Buckshot Graves awal-awal merupakan damage output yang sangat besar. Ya, dan kita melihat Andrea kan sangat agresif ya. Ini adalah keunggulan Thresh di atas Alistar ya. Dan lihat Andrea akan langsung play Ascalon ke belakang dan fly. Sayang sekali Hawk tidak terkena karena Ascalon memakai flashnya ya. Tapi kita bisa melihat ya, keunggulan Thresh di atas Alistar yaitu Thresh adalah hero yang range ya. Betul, range. Dan dia memiliki skill set dan juga range. Dimana dia center dia itu merupakan skill range dan juga play dia. Jadi short range. Ya, di manakah Insultin itu tidak bisa melakukan apa-apa untuk trade ya. Ya, mungkin bisa, tapi sama-sama bohong. Yeah. As all in, ya.
Karena kita akan melihat Gungnir setelah mengambil red buff-nya, dia akan mengambil red buff-nya. Jadi, karena kita sudah melihat ya, kontrolnya yang bisa dilakukan oleh jungle. Kuat sekali. Dan kita akan lihat di mid lane, apakah ada, tidak ada trade ya dari tadi. Tetapi mereka berdua fokus pada farm ya, tapi bot lane ini berdua Andre dan juga Amarasuli. Mereka sangat agresif ya, karena mereka tahu Kog'Maw dan Alistar itu tidak bisa trade dengan mereka. Dengan knowledge ini mereka akan trade sebanyak mungkin dengan musuh-musuhnya ya. Dan sebisa mungkin push. Dan pada saat mereka push, Graves akan melakukan tembak smoke. Iya. Dan melihat Kog'Maw dan juga Alistar tidak mempunyai wave fear ya, sama sekali ya. So, kita kembali ke top lane dan kembali ke bot lane. Kita akan melihat akankah ada Death Sentence dalam play atau play dalam Death Sentence oleh Andre. Terlihatnya dia sekarang akan bermain lebih passive ya. Mungkin untuk saat ini mereka akan lebih hati-hati ya, karena saya katakan mungkin mereka juga all in mode mungkin yang akan mati. Iya, atau ya game mereka mungkin bermain lebih safe aja ya. Dan kita lihat di top lane ada perbedaan farm tidak terlalu banyak ya, tetapi ini sebetulnya rada surprising ya. Dulu kan itu champion yang di lane jauh dan low price dan headbutt yang bagus sekali ya. Mungkin itu tidak terlalu melakukan banyak damage ya, tapi dengan itu beberapa ini tuh play yang bagus sekali. Akankah di follow up dengan death sentence? Ignite terkena dan tapi di heal ya oleh Asmalo. Tapi Nunu seperti mengambil dragon pada saat ini. Oh ya, kita bisa lihat ya minimap. Link sepuluhnya Kyo. Kameranya lompat-lompat. Dan ini akan langsung saja mengambil dragon ya. Sebetulnya dragon itu pada early game gunanya tidak terlalu banyak ya, karena 8% itu tidak terlalu besar pada ya pada mana ya, tetapi stack untuk late game itu sangat baik. Iya, dan juga sebagai Nunu kan Nunu gank susah juga, jadi dia mau ngapain lagi kalau trade tidak mengambil dragon. Ini mengambil dragon dan coba membantu levelnya sendiri ya. Iya, dan kita belum melihat ya dari tadi junglernya belum gank ya, misalnya kita bandingkan dengan game yang terakhir pada menit kelima sudah terjadi dua gank oleh jungler-jungler yang sebelumnya pada saat ini, tapi kita belum bisa melihatnya ya. Kita akan melihat Andre death sentence yang tidak kena, sayang sekali ya. Dan Andre akan dipoke oleh Asmala yang itu memiliki damage yang lumayan besar ya, sebenarnya Andre sepertiga healthnya. Dan kita akan kembali ke farm. Oke, sepertinya kita masih S lumayan ketinggalan ya Balmung dibandingkan dengan Park. Iya, dan kita juga bisa melihat di mid lane Goth Annie versus Deadpool Cannon ya itu. Kalau misalnya Marvel ada peduli dengan game ini, mungkin itu ada copyright strike. Tapi kita akan melihat di mid lane, dan di bot lane ada, akankah ada Gungnir dan W combo yang bagus sekali, dan terlihatnya Andre langsung flash dan juga tadi heal dipakai ya. Dan Andre akan selamat. Ini masalahnya seorang Nunu ya, dia tidak memiliki sisi yang baik untuk melakukan gank. Sehingga apa yang dilakukan, dia datang dan menempar Ice Ball. Ya, dan itulah kenapa kita bisa melihat semua anggota dari tim Virus Omega itu mempunyai sisi yang lumayan banyak ya. Karena mereka tahu jungler mereka itu tidak memiliki yang berguna ya pada gank. Kita bisa melihat kalau misalnya tadi dia gank ke bot lane, kita bisa melihat WQ kombonya Alistar ya, yaitu Headbutt Full Rise ya. Jadi pada saat itu bisa Blood Boil Ascalon, bisa melempar Ice Ball pada target dia. Betul. Sayang sekali, karena kekurangannya sisi yang seperti ya misalnya stun gitu yang lebih berguna, dia tidak mendapat kill pada bot lane itu ya. Dan di mid sepertinya cukup imbang ya antara Binks dan juga Murasama. Ya, dan kita juga bisa melihat perbedaan itemnya. Kita bisa melihat Binks itu membeli wood dan 4 biscuit, tetapi kita bisa melihat Murasama itu membeli Dorn Blade dan juga satu potion ya. Maksudnya itu ada wajar. Oh, dan kita melihat teleport pada bot lane. Akankah tadi ada Glaze Silver-nya yang tidak kena, Murasama akan masuk untuk activate ultimate-nya, dan kita akan melihat teleport yang kedua. Missile Tain akan di belakang dan dia sedang memata-matai Amarasuli. Dan terlihatnya mereka akan karena dapat satu kill pada Ascalon ya. Itu yang tadi itu fight yang tidak terlalu seru ya. Itu tadi juga melihat equalizer yang dari Park ya. Betul, Park sudah menggunakan equalizer karena sudah digunakan lebih dahulu. Iya.
dan itu akan memberi gold advantage ya kurang lebih 1000 gold ya kepada tim terserah ya. Kalau misalnya sampai menit 11 seperti yang saya bilang pada game akhir adalah statistik. Kalau misalnya pada menit 11 ada satu tim yang menang gold di atas 1000 itu mereka akan punya chance menang yang jauh lebih besar daripada tim yang tidak punya dan saja kita akan melihat unit mengambil blue buff-nya karena kita bisa lihat Murasama dengan bermain cannon itu tidak perlu blue buff ya karena dia memakai energy dan juga ultimate ability dia sudah tidak memakai mana sama tidak memakai energy sama sekali ya sekarang. Meskipun blue buff enhance energy regen ya tetapi kita bisa melihat blue cannon itu tidak terlalu boros ya. Ya seperti Zed. Iya, Zed itu emang wajar ya blue. Dan sekarang kita akan melihat Binks akan diberikan blue sendirinya ya. Dan sekarang Binks akan sangat keluar di mid lane dan dia sudah memiliki Midlessly Large Rod dan juga Amplifying Tome ya. Mungkinkah dia akan membeli Ludens Echo ya? Mungkin saja ya. Dan akan langsung flash ke dalam Tibers dan Kubrick akan langsung tabrak Murasama dan Ignite dari Binks ya, tadi dapat mendapat kill kepada Murasama. Seperti Murasama ini ya, agak kaget ya pada saat di-engage oleh Annie. Itu saya saja lagi nonton, saya juga kaget gitu. Dan kita akan melihat di bot lane, tadi sama sekali tidak ada aggression ya. Kita melihat Andrei tidak bermain terlalu agresif ya. Bahkan dia di dalam posisi yang sangat enak untuk bermain agresif karena dia bermain fresh dan dia punya lawan itu Alistar. Kita bisa melihat di map, Kubrick akan mulai jalan ke bot lane. Tapi ada ward di bot lane, di bushnya. Iya, jadi ini akan sangat bisa ya. Oh, di ulti di bot lane. Kayak sekali ya, karena kita dapat melihat apa yang terjadi. Action yang di bot ya. Tetapi kita bisa melihat tadi Ascalon dapat mati ya. Kita bisa melihat perbedaan dalam item kedua ini carry ya. Yang satu sudah memiliki PF Sword. Dan yang satu sudah memiliki Dodge Water Cutlass dan juga Dagger ya. Menurut saya Graves akan jauh lebih sakit ya karena dia emang sinergi dengan dan ada Death Sentry yang bagus sekali dan juga Buckshot. Dan Missile Teen akan langsung saja lengkap dengan Andre health-nya low karena ada berbahaya gitu ya melihat Murasama dengan mata-mata bot lane ya. Tapi terlihat mereka Murasama tidak akan ini masalah yang kita katakan tadi ya, dimana jika Kog'Maw sudah berhasil ditahan oleh tim terserah, dan mulai di hinder ya, dimana late game power dia kan sangat kuat. Tapi justru sekarang dia bisa buat di early game, ini akan menjadi masalah untuk Phoenix Omega, karena mereka akan memiliki damage output yang besar. Ya dan saja kita akan melihat tim terserah langsung aja mengambil Dragon, dan ini juga perbedaan kedua tim yang itu dimulai karena menurut saya setiap kali mereka akan mendapat Dragon itu mereka akan selalu dapat kecuali di steal gitu. Tapi di steal juga susah karena tim terserah itu tim fight-nya jauh lebih bagus daripada tim British Omega. Saya Dragon akan langsung diambil fight yang tidak terlalu bagus ya. Kita akan melihat Bambung akan terus saja auto attack power top ya. Dia akan mencoba dan gold decision yang berada pada timnya ya. Yaitu 2 atau sampai 3000 gold ya justru. Dan sekarang melihat semua 4 member tim terserah akan coba mendapati tower gameplay dan ini pun akan memberi gold advantage mereka jauh lebih besar ya hampir 4000 gold ya, itu besar sekali dan British Omega itu akan harus susah sekali ya untuk mereka comeback pada game ini karena mereka mengalah dalam gold advantage mereka ya. Saja kita akan melihat Park balik lagi ke top lane, tapi dia akan memesan kepiting dulu ya. Saja kita bisa melihat, dan sebetulnya ambil satu crab itu penting sekali ya, dan karena itu Prevision dan juga movement speed buff untuk jungle. Iya, dan juga di atas itu memberi siapapun yang membunuhnya 50 gold ya. Betul, cukup besar 50 gold untuk mengambil untuk mendapatkan juga vision dan juga speed buff. Iya, jadi kita misalnya memakan kepiting itu banyak sekali benefitnya ya. Soalnya di real life. Ya itu mungkin bisa diperdebatkan ya. Dan sekarang kita akan melihat Gungnir akan bingung, hah kok dragon saya udah diambil ya. Kita akan melihat Andre dan juga Amara Sui akan mencoba mendatanginya tetapi ya
karena dia mempunyai speed buff akan langsung keluar ya. Bahkan melihat ada perbedaan ya, Ascalon sama sekali belum menjadikan item yang besar ya, sebetulnya ya Amrazuli juga belum menjadikan item yang besar, tapi perbedaannya yaitu pickaxe dan juga Beosword itu memberi damage kepada dan ada Glacier, bagus sekali ya, tetapi langsung ada disekit oleh Bob dengan ultimate-nya. Pura sama akan langsung masuk, tetapi juga diikuti oleh teleportnya Park. Jadi semuanya ini sebetulnya uji nyali ya barusan ya. Kita bisa melihat kedua teleport, apa saya masuk, tetapi dia juga akan masuk ya. Jadi tidak terjadi team fight ya. Binks akan ketemu dengan Murasama. Dan itulah kenapa Annie, itu juga bisa melihat ya, Binks sudah membeli, dan ada flash dan tabrakan kepada Murasama, tetapi tidak ada follow up ya. Kita bisa melihat ya, dan di tengah ada alterasi kepada Andre dan Gungnir, tetapi tidak ada, dan di top lane, Park akan memakai equalizer dan juga kessel berhasilnya, tapi tidak akan offline, Splitter juga tidak terkena ya. Dan melihat Binks dari belakang, akankah dia akan melakukan satu, dia flash, dan Timbers yang tidak terkena damage, tetapi dia bisa langsung memakai ability-ability dia untuk menyelesaikan jahatnya ya. Kita bisa melihat ya, Pink dengan membeli Ludens Echo pada early game itu kuat sekali ya, karena Ludens Echo itu tidak hanya memberi 120 attack ability power, tetapi juga menambahi 100 tambah sekian persen magic damage ya, kalau misalnya ya bisa mendapat proc-nya. Betul, dan selain apa, selain damage juga mendapat wave clearing. Iya. Nah, dia bisa langsung buru-buru push mid atau roaming. Push mid roaming. Iya. Dan juga di rumah saat saya sedang belajar tentang lagu belajar ya. Sudah di kalkulasi sebetulnya. Ludens Echo itu pada semua stage of the game itu kalau misalnya mid laner itu dapat hanya memakai satu ability itu akan jauh lebih guna daripada Rabadon ya, karena terjadi 100 damage-nya tambah sekian persennya ya. Kalau misalnya mid laner tertentu itu hanya memakai satu ability. Ya itu juga lumayan jarang juga ya. Mungkin seperti Julian. Iya. Dan pada saat ini kita bisa melihat skornya 6 kills kaku kill ya. Kita bisa melihat gold deficit-nya 5000 gold di menit 15. Itu besar sekali ya, tadi pada game sebelumnya pada menit 15 sebetulnya tidak ada gold deficit yang lumayan besar ya, kalau saya tidak salah ada perbedaan 1000, tapi pada game ini kita bisa melihat 5000 gold ya perbedaannya. Nah, kita bisa melihat Amrazuli akan mengambil Red Dog ya. Dia juga memiliki item lebih banyak ya daripada Ascalon. Nah, kita bisa melihat Ascalon hanya memiliki Biogearnya dan juga sepatu betah buat selesai kan, dijadikan berserker piece-nya ya. Dan kita akan melihat Binks dan juga Kubrix. Mistletoe, kaget sekali ya, tapi dia akan masuk sekali. Dia langsung di full price dan dia akan, bahaya sekali. Tapi Mistletoe langsung saja activate ultimate ability-nya dan tidak terasa damage sama sekali ya. Seperti menurut sama milih untuk langsung nge-pushing mid buru-buru. Iya. Dan mungkinkah kita melihat kalau sama akan dapat tower ya yang akan membantu timnya untuk mendapat gold yang akan tidak dikeluarkan. Soalnya terlihatnya sudah arah ya. Hook yang tidak kena dan ada ultimate ability dari Kubrick. Ada Sub-Zero yang dari Nunu tetapi sama sekali tidak ada damage dan Kubrick akan langsung jatuh. Dan bisa dia serving saat ini mendapat kill dan Tibbers akan mengejar Kongkong. Dan kalau pun akan jatuh ya. Inilah enaknya Annie ya. Dan juga seorang si Juani berdua. Iya, tetapi kita juga bisa melihat tim Virtus Omega di top juga sempat mendapat power ya. Jadi itu sebetulnya tidak terlalu guna ya, karena sekarang mereka perbedaan goldnya lebih banyak lagi yaitu 6000. Karena mereka juga dibuat lane barusan dapat tower ya. Bisa melihat timernya 10 detik lagi Dragon akan spawn. Jadi mereka akan tentunya akan mengambilnya setelah mereka ambil Scuttle Cap. Binks di mid lane. Kuat sekali, dia juga membeli Amplifying Tome ya satu. Mungkin dia akan bikin Abaddon next item. Iya, tapi dia beli Amplifying Tome. Itu sebetulnya mungkin saja untuk point start juga ya. Mistletoe akan coba mencari-cari masalah dan dia beli combo yang bagus sekali pada Amazon. Dan Park memakai equalizer yang bagus sekali dan poke oleh Andre yang juga bagus sekali. Dan Mistletoe akan dalam masalah ya, dia akan takut sekali dan akan dikejar oleh Kubrick dan tentu saja akan jatuh.
ternyata itu kelakuan yang cukup cepat sih dilakukan oleh Virus Omega ya. Dengan mereka yang mengetahui lokasi musuh di Kisra. Justru mereka masuk dan melakukan blind fight. Sebetulnya ya, pada saat ini mereka mati untuk dragon itu sama sekali tidak guna. Tidak ya. Guna. Tidak guna sama sekali, mendingan mereka kasih dragonnya. Ambil tower. Dan mereka ambil tower mid lane yang tadi jelasnya sudah kebuka. Tapi kan mereka akan mencoba steal dragon. Seperti yang kita tahu sekarang, dragon itu hanya memberi buff yang ya, bro, yang buff yang penting itu menurut saya cuma 1, 3, dan 5. Menurut saya aturan sih mereka mendapat mid tower ya. Karena pada saat ini tower itu jauh lebih berguna. Oh, dan summon timers yang bagus sekali. Dan ultimate Amara Zulia akan finish. Balbung ya. Dan Amara Zulia akan di depan, dia akan hot. This is the thing, WG combo yang bagus sekali. Tapi tidak ada follow up dari timnya ya. Kita akan melihat Tibers akan maju dan dia akan auto attack towernya. Amara Zulia tidak takut sama sekali ya sama tim musuh. Dan tentu saja kita akan lihat members member tim terserah langsung recall. Tapi kita bisa melihat Park ya di top lane. Nah, push towernya. Kita bisa melihat perbedaan towernya ada 2 ya. Dan juga perbedaan goldnya banyak sekali ya. Pokoknya itu 8 ya. Misalnya dia tidak terlalu bagus ya. Cepat 4. Tapi kita lihat ya, sekarang Virus Omega dalam masalah yang sangat besar. Gimana tumpuan mereka itu Kog'Maw justru ketinggalan sangat jauh dibanding Grave. Meskipun yang memiliki late game-nya sangat kuat, tapi Kog'Maw dengan ketinggalan 6 kill dan juga 30 CS itu sangat berat untuk menghadapi seorang Grave. Ya, dan juga kita bisa lihat di Grave sudah memiliki Infinity Dash dan juga memiliki Static Shift ya. Kalau misalnya dia auto attack pertama, nge-proc Static Shift dan juga mendapat crit, itu damage-nya besar sekali. Big crits. Big crits. Ya, kita akan melihat big crits oleh Amara Zulia ya. Ini nggak tahu ya, Grave itu salah satu AD carry yang burst-nya lumayan besar ya. Ini juga terbesar satu game. Satu game untuk skala AD carry? Iya. Dan saja kita akan melihat semua member tim terserah akan tetap. Lihat ya, semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan semuanya Pink sudah menyiapkan stun-nya ya. Jadi dia akan siap-siap untuk memakai speed burst-nya. Tapi dia tidak mempunyai flash. Ya. Harus tunggu engage dari Virkubrick. Iya. Sekarang kita bisa melihat Virkubrick yang kurang sama. Bawa Mike, tapi ketika dia akan masuk dan mencoba force teamfight ini. Lihat. Virkubrick yang langsung masuk, menabrak dan menang. Lysel, prison-nya ya. Banyak ability yang sekarang ini. Banyak sekali. Amara Zulia akan kena. Tower damage yang bagus sekali. Dan kita bisa melihat Tiber tadi yang bagus sekali. Dan kita melihat Flame Smither, gunung pedas dapat kill pada Grave. Di clean up yang bagus sekali oleh tim terserah. Dan Mistletoe akan lagi sendiri ya. Dia tidak difokus. Panjang kali dari dalam akhirnya sudah bisa dapat triple kill. Dan langsung ace ya. Pada saat ini tidak terlalu, gamenya tidak terlalu cantik ya. Mega ya. Kalah 18-3. Dan pada menit 21 sudah ada perbedaan 1000 gold. Gawat sekali. 10.000. Ya, 10.000 gold. Gawat sekali ya. Betul, dan justru menurut saya taktik mereka sebenarnya sekarang in shambles. Tidak berguna taktik mereka. Yang mereka persiapkan dari pick and ban, itu sekarang menembak balik ya. Sekarang gagal buat mereka. Artinya, kalau misalnya Anda itu berada dalam competitive play, mungkin itu Anda stick kepada champion yang ugly ya. Kalau misalnya kita bisa melihat, itu mungkin tidak top tier pick ya. Dan dia juga tidak top tier pick untuk beberapa tahun juga. Ada Alisa. Dan juga Alisa support ya. Karena tadi Vi terbuka ya? Sebetulnya Vi terbuka. Jarvan juga terbuka. Vi dan Jarvan dua-duanya top picks loh. Saya heran sekali kenapa Jarvan pada minggu pertama ini Jarvan tidak di ban dan juga tidak di pick ya. Padahal menurut saya Jarvan itu masih ADC yang bagus sekali ya. Jungle di kiri. Iya. Oh iya, jungle. Jungle. Dan buff akan langsung dikasih ke Binks. Binks lebih menghilangkan vision-nya. Dan dapat. Kita bisa melihat Binks sudah membeli Morel Nomicon, Ludus Echo, dan juga Blasted Pong. Blasted One. Mungkin di Void Star. Void Star bisa juga menjadi Rabbana. Murah sama melempar Shuriken Cost-nya ya. Tapi sayang sekali kita bisa melihat kematian average death-nya ya pada tim Red Omega itu mungkin 3,5 ya, itu banyak sekali. Kalau misalnya ini terserah mereka average death-nya hanya 1.
nggak akan melihat perbedaan skillnya ini besar sekali ya, dari tim yang tadinya juara 3 dan tim yang juara 7 ya. Meskipun Sosomega pada season 1 bermain dengan cukup baik ya. Iya. Yang mereka mendapat juara 3. Tetapi mungkinkah status veteran ini tidak terlalu berguna ya, seperti yang kita tahu. Mungkin mereka membutuhkan angin baru ya, di mana mereka butuh muka-muka baru yang menggantikan roster mereka. Iya, sebetulnya kalau bisa kita lihat secara individu itu mereka skillnya kuat semua, tapi masalahnya terdapat dalam mungkin komunikasi dan juga playmaking mereka ya. Dan juga yang seperti saya dari tadi bilang itu, mereka picks and bans itu tidak dimaini dengan cara yang bagus ya, karena picks and bans itu dalam sendiri juga ada game. Betul, mereka memiliki main game ya, dimana mereka harus pick champion antara dua. Mereka benar-benar mengatakan, oh ini champion top kita, kita pilih yang OP langsung buru-buru, ataupun mengumpatkannya seperti pick Lulu. Sandra itu juga merupakan pick yang bisa katakan pick tersembunyi ya, bisa ke mid, bisa ke top, bisa ke support. Akan melihat akankah Interna mengambil Baron ya, tadi kita punya Pings on the way, itu tadi terlihatnya tidak akan dapat Dragon ya. Dan ini pun saja akan menjadi Dragon buff ketiganya, yang dimana mereka memiliki tambahan 5% di kunci. Dan kita bisa melihat di versus Omega hampir sama sekali dibuat pada area ini. Kita bisa melihat Pings akan flash dan Tibbers, tetapi tidak kena pada Ascalon, dan Ascalon akan kabur saja ya. Sebetulnya kena, tapi tidak keluar stunnya. Oh iya, sayang sekali ya. Sekarang sebetulnya Versus Omega akan lega ya, karena mereka tahu Annie tidak memiliki flash, dia tidak memiliki Tibber. Tetapi mereka masih memiliki Equalizer. Mereka tetap saja memiliki Dance Operation. Mereka masih saja mendapat Dance Hunter dari Fresh. Dan Dance Hunter yang bagus sekali ya, barusan ngomongin langsung keluar kepada Babung, dan Babung akan ultimate. Pakai ultimate diri sendiri, tetapi tidak berguna ya. Dan melihat langsung aja, terserah tidak peduli dengan effortnya tim Versus Omega, dan mereka akan langsung auto attack tower lainnya ya. Melihat tabrakan dan Blaze of Prison yang bagus sekali, dan ada api-api yang keluar dari Jepang. Dan kita akan melihat ultimate dari Murasame yang mengeluarkan Nelly sampai yang sekali, tapi kita bisa melihat aparat Zuli di belakang tidak tersentuh sama sekali. Dan langsung saja akan ada Ace. Dan untuk ketiga kalinya, ya ketiga kalinya Ace, dan juga ketiga kalinya Missile Teen yang mati terakhir ya. Betul, tapi apakah ini akan di-end oleh tim terserah? Terlihatnya mereka ada oportunitas untuk melakukannya ya, karena kalau misalnya member-member tim Virtus Omega akan masuk, mereka juga tidak mempunyai damage sama sekali untuk melawannya ya. Tapi terlihatnya tim terserah akan langsung recall karena mereka ingin bermain lebih safe aja ya. Betul, padahal sebenarnya ini belum berikut juga ya. Lagi ya, pada game ini Jin itu sudah terlalu banyak ya, karena dia pun mengambil buff semua dari yang dan sekarang pada saat ini kita bisa lihat farm di bot lane, dia akan coba farm dia akan coba sama Rasuli. Park, ya betul, dia sendiri yang restore-nya dan juga Red Spinner akan cepat akan yang paling keluar, tapi Kubrick pakai Glacial Prince yang tidak kena, dan ada Equalizer yang bagus sekali untuk menyelesaikan tugasnya. Dan kita juga bisa melihat Binx dapat kill kepada Missile Team, tapi kita bisa sayang sekali tadi. Sekarang tim terserah ada dua pilihan, mereka bisa shove salah satu Binx-nya atau salah satu pun dapat Dragon Baron. Baron itu saya punya yang melakukan push. Pada saat ini saya melawan, makanya saya sangat heran itu berpikir champion yang mereka memilih. Mungkin dari semua champion yang mereka memilih, yang hanya bagus secara champion ya, itu menurut saya hanya 3 ya. Karena menurut saya Nunu dan juga Alistar itu kurang bagus. Padahal seperti Janna masih kebuka tadi. Iya. Itu yang tadi Janna, Morgana, dan champion-champion yang lain. Bro, apa tidak memilih Tom? Meskipun dia juga champion yang melee, dia juga Hulk, dan juga ini jauh lebih kuat daripada Alistar ya. Dan
juga mannanya tidak boros. Seperti yang kita tahu, Alistar itu mannanya boros sekali ya. Kita akan melihat Super Minions akan tampak pada gameplay yang bagus sekali. Super Minions dengan juga tambahan Baron Buff. Iya, ini jadi Ultra Minions. Misalnya kita bisa bilang seperti itu ya. Kita bisa melihat perbedaan gold yang banyak sekali sampai saya tidak bisa menghitung diri sendiri. Misalnya matematika tidak terlalu bagus, kita akan lihat tim dari Mega akan mencoba dengan semua kekuatan mereka untuk wave clear bot lane, mid lane ya. Kita melihat Andre dan juga Bruno Park ada, sebetulnya semua dari tim terserah akan langsung ke bot lane ya untuk mendapat inhibitor yang kedua. Kita bisa melihat semua ultimate ability dari tim terserah itu up. Resultnya, headbutt sama full frame yang bagus sekali, tapi dia memakai ultimate, jadi dia tidak terasa damage yang dilakukan oleh Kubrick. Dan Murah sama akan masuk, dan dia akan memakai ultimate-nya yang tidak bagus sekali ya. Kita lihat Annie mendapat double kill, equalizer yang bagus sekali, tetapi tidak melakukan apa-apa. Murah sama akan mati, terlihatnya tidak. Resultnya akan bunuh diri sendiri untuk menyelamatkan temannya ya. Tapi Amala Suli, tidak, dia tidak take victim. Berarti akan di end langsung aja bersama bentar lagi. Kita melihat perbedaan goldnya hampir 20.000 ya, ini yang tidak bagus sama sekali. Dan selanjutnya game langsung ada di hand pada skor 29 kills pada 5 kills ya. Gawat sekali. Game yang sangat bagus untuk tim terserah, tapi game yang sangat buruk untuk Virtus Omega. Iya, dengan ada perbedaan 20.000 gold itu loh, banyak sekali, mungkin itu terbanyak dalam history LGS ya. 20.000 gold perbedaannya ya, itu besar sekali. Betul, kita melihat juga dari Virtus Omega merupakan banyak kesalahan yang kecil-kecil dan pada ujungnya sangat fatal. Iya. Ya seperti yang saya bilang dari tadi itu, mereka sudah kalah pada champion select ya. Betul, mereka memilih champion yang kurang baik dibandingkan dengan tim terserah. Iya. Mana tim terserah itu semua memiliki champion yang top tier ya. Betul. Di Mega memiliki champion yang second tier. Tapi menurut saya Nunu dan juga Alistar tidak menyapai second tier juga ya. Betul. Mereka itu lebih ke champion normal game ya, atau juga solo queue ya. Sayang sekali untuk Virtus Omega, tapi congratulations kepada tim terserah untuk menang. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita juga masih ada quiz untuk para summoners di rumah. Iya, dan pertanyaan quiz ini ya, dari pertandingan tim terserah dan Virtus Omega, mid laner Virtus Omega menggunakan champion apa ya? Dan kita akan melihat instruksi di bawah meja kami yang keren sekali ini. Kita akan melihat instruksinya ya. Jadi kita sudah menonton pertandingan LGS sebelumnya. Kalian sudah menyimak pertanyaan tadi dari Jake in the Box, yaitu dari mid laner Virtus Omega itu menggunakan champion apa? Betul. Lalu kalian harus share image ini dan jawab pertanyaannya dan jawabnya sesuai dengan format yang diberikan, yaitu jawaban, koma summoner's name, koma hashtag quiz LGS minggu 1. Iya, dan itu kalau misalnya Anda melakukannya dengan secara cepat dan juga dengan secara akurat ya, kalau misalnya salah tidak mendapat ya, kalau misalnya cepat sekali tapi jawabannya salah ya sama aja bohong ya. Anda akan berhasil mendapat 50 RP dan 3 hari IP boost ya. Dan ini juga prize yang bisa dimenangi oleh dua orang ya. Dua jadi orang. Misalnya Anda bukan yang pertama, tetapi Anda yang kedua, Anda juga bisa mendapat ya. Betul, ini akan mengakhiri sesi ini. Jadi jangan lupa next game kita ada akan Anda pertandingan oleh ya, tim yang lain. Revenge dan lawan BBE yaitu tim Bandung yang, Black Essence. Ya, tim yang baru ya. Betul. Mereka barusan sekali qualify untuk LGS season baru ini. Mereka memiliki juga player-player yang sangat baik ya. Dan saja dengan itu, kita akan mengakhiri session ini. Stay tune sama Summoners Indonesia.